Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang cingnya babe dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan gua nih Cang nih, Bang Dondo ya Cang. Jadi ya seperti biasa aja kita akan melakukan on beat, mencari rezeki, mencari nafkah, mencari sesuap nasi untuk keluarga dengan cara on beat gokar ya Cang ya. Wah mantap. Nah elah, buat lagi tuh. Oke, Cang. Tak banyak cakap, tak banyak bicara, tak banyak bacot. Iya ya, tak banyak. Langsung aja kita menyalakan aplikasinya. Tapi sepertinya kita akan melakukan melakukan komok, permok. Verifikasi komok ya, Cang ya. Mau didangau. Bener aja kan? Bentar, Cang, permok dulu. Oke, telah selesai melakukan permok. Gue langsung on beat nih, udah on ya, udah selesai, udah ijo, udah on. Alah, udah online. Sekarang gue lagi di daerah Cileduk, tahu Cileduk, Tangerang. Iya, gue lagi dari daerah sini nih, Cang nih. Mulai startnya dari sini nih, Cang nih. Oke. Sembari kita menunggu orderan yang akan masuk ke sini. Sembari dipilah-pilah juga orderannya. Kita ke pinggir jalan depan nih, karena gue lagi ada di jalan Impres ya Cangnya, jadi rada dalam. Kita ke pinggir jalan aja dulu ya, di daerah apa namanya, Pure Beta. Nah ya, kalau ada yang tahu daerah Pure Beta, gue kadang nongkrongnya di situ ya, di Pure Beta. Oke, kita tunggu kesana dulu Cang. Mantap. Tapi sebelumnya jangan lupa lu like, lu komen, dan jangan lupa lu subrek di bawah. Lu dukung juga nih channelnya para driver. Jangan yang channel-channel artisnya lu dukung-dukung, tapi channel-channel yang kecil kayak begini, channel-channel driver yang selalu memberikan update argo, update harga, update kemana lah, lu gak dukung, jangan kayak gitu ya Cang ya. Oke, dukung sekarang, cepetan. Jangan mendekat jadi orang, oke? Cang! Padahal tanggal 1 ini belum digedor sekali, satu pun juga kagak ini. Lah, gimana urusannya ini ya? Aduh. Sepi, bener ya? Apa iya sepi? Gak ada orderan. Maksudnya, satu orderan gitu, receh-receh belum ada yang masuk ini, Cang. Lah, coba itu. Tadi jam 10. Gua onin. Ini jam 10 lewat 16. 16 menit. Ilok, satu gak ada yang masuk. Aduh. Ya salah jalan ini, malah macet nih. Anjir, kagak lancar-lancar nih Cileduk nih. Nah, penyun. Tuh, parah ini. Wadaw, gimana ini Cang nih? Oke, tungguin aja dulu deh Cang ya. Sekarang jam 10 lewat 16 ya. Masuk lagi nanti orderan ke berapa tuh? 16.000. Jemputnya di Karang Tengah. Gue lagi ya di halte Busway Pure Beta. Jemputnya di Karang Tengah. Nganternya ke sini lah. Coba itu. Jemput di Karang Tengah. Nganternya ke sini nih tempat gue. Tempat gue ada nih di halte Busway Pure Beta. Lah ngebles kocak. Mana murah banget 16.000. Ya salam, gimana ini Cang ini? Dah. Kemarin udah digedor juga sama ojol-ojol, kemarin udah digedor-gedor. Orang berubah. Hah, gimana urusannya ini Cang? Ada. Oke, tungguin aja Cang ya sampai ada order yang cocok dah ya. Kita kalau nyortir mulu di video, ntar si Anu begono lagi. Oke Cang, paham dah lo ya ga? Oke Cang, alhamdulillahirobbilalamin, gue telah menunggu lama. Alhamdulillah nih dapat nih Cang ya. Dapat gue argonya. Argonya mana? 54.000. Kita ke Bintaro ya, jemputnya di Meruya. Prioritas nih 54.000 gopay. Terus jemputnya juga deket Cang, 1,8 kilo lah. Prioritas. Kayak tadi gua sekian lama ya.
orderan masuk hari ini landai banget sih, nggak tahu sih ya, ntar siang terus gue nggak tahu juga di mungkin daerahnya kali ya, pokoknya landai banget pergerakan pagi hari ini daerah Cilduk landai Cang. Oke, kita jemput dulu penumpang yang pertama nih Cang nih, argonya 54.000 gopay. Oke mantap, mana ini orangnya nih Cang, woi. Wah, kebiasaan banget kalau mesen tuh pasti dianya belum rapi. Udah rapi baru mesen, ngapa sih? Dah kalau gini nunggu lama nih. Aduh. Udah nunggu orderan lama. Sekalinya mas nunggu orangnya lama. Ya Allah. Gimana urusannya sih? Gimana jundrungan ini? Nol-nol pisan ini orangnya, kita udah ngetem di mari dari tadi. Dah cang. Yang pertama ya, oke kita selesaikan dulu aja Cang, kita ke Bintaro Jaya, Bintaro ke Hotel Santika dengan harganya 54.000 gopay ya, tadi masuk tol tapi pakai kartu penumpangnya ya Cangnya 54.400. Oke gua selesaikan dulu aja. Oke, sekarang lagi ada daerah Bintaro nih Cang ya. Lagi-lagi masih aja nemu begini ya nih Cang nih. Gua udah kentut lah. Ginian mulu yang nongol. Kejang. Dianyepin kagak nih ya? Oke, kita apa? Kita tunggu aja dah. Tadi muter-muter terboros bensin, biarin kita tungguin aja kan sampai berapa jam kayak di mari dah ya. Oke, Cang. Sekarang jam 11:15 ya. Jam 11:15. Masuk lagi jam berapa nih orderan nih? Oke, tunggu. Cang, hari ini hari paling landai orderannya, Cang. Sekarang udah jam 12:03, lu bayangin tuh gua. Berapa menit tadi, Cang? Gua nungguinnya lama banget. Hampir 45 menit ya dari nganterin tadi orderan pertama. Terus gua nyender, terus gua nge-live tok-tok ya. Jangan lupa di-follow tok-tok gua. Gua kalau lagi narik, nungguin orderan, gua live tok-tok ya. Dan ini udah jam 12:03, sekitar 45 menit gua nungguin orderan. Dan sekarang nih alhamdulillah masuk ya Cang ya. Dari Bintaro nih gua jemputnya ke mana tadi? Bentar Cang. Ke Lebak Bulus ya. Ke Lebak Bulus argonya 52.400. Oke Cang. Alhamdulillah kita telah sampai di warung garasi Sidul nih ya, 52.000. Iya, nih gua masukin dulu ya.
Ada tolnya sebanyak 17.000 ya Cang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya mantap. Oke, alhamdulillah telah selesai orderan kedua. Ini lagi ada di warung garasinya Sidul Cang. The legend, legend, legend ya. Mantap banget ya. Tujang, mobil di atas tujang. Nih, Cang, ntar Cang. Ntar ya. Tuh, mantap nih mobilnya tuh. Wah, kita waduh, aduh, nih oplet-oplet nih, oplet nih. Tuh, warung Bang Du. Oke, Cang, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah yang ditunggu-tunggu keluar juga nih kakapnya nih, Cang. Kakaknya keluar juga abis nganterin tadi ke garasinya Bang Dul, gua dapet ke Mega Mendung Bogor ya Cang ya. Mega Mendung Bogor harganya 184.000 gopay bersih ya. Gua nggak tahu udah kotornya berapa. 184.000 kita ke Mega Mendung. Mantap nih Cang nih. Mau lihat ya? Oke, bentar. Gua kasih lihat dulu ya. Oke, kita dari Cilanda ke Mega Mendung 184. Alhamdulillah rezeki. Kita anyep-anyepan dari pagi. Keluar juga nih ya. Kakap sedeng. Kan kalau biangnya kakap kan bener-bener keluar kota ke mana? Ke Merak, ke Bandung nih. Gitu. Ya, ini kita ke Mega Mendung, Cang. Doain ya, bismillah. Oke, mantap. Mega Mendung Bogor Cang, Bogor Mega Mendung harganya 184. Selesaikan dulu aja ya. Anjir. Oke, masukin tol 70.000. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat arah langsung ke Jakarta. Alhamdulillah Cang, kita udah sekarang udah di Mega Mendung cari arah balikan nih Cang nih. Semoga dapet langsung. Bismillah, bismillah. Oke Cang, kita turun ke bawah ya. Tadi kita lagi di atas Mega Mendung, otomatis nggak ada orderan udah pasti. Sekarang kita turun lagi ke bawah ke Ciawi ya Cang ya. Kita ke Ciawi cari orderan arah Jakarta. Oke Cang, pokoknya stay tune, tonton terus, jangan lupa di like dulu, di komen, di subrek. Oke, mantap.
udah jam 5. Ya Allah. Dari jam 3 sore ya terakhir tadi nganterin ke Mega Mendung dari Lebak Bulus. Selesai dari Mega Mendung gua turun ke Ciawi, enggak masuk pisan satu pun juga kagak. Harga-harga receh juga kagak. Gua sampai nyalain hemat kagak masuk juga. Gimana ini, Cang? Aduh, sekarang kita dapat orderan jauh gitu ya. Duh, harus mikir lagi, Cang. Aduh, dianyepin udah sampai sono. Masa iya kita pulang matas ini ke Jakarta? Maksudnya kalau ada order-orderan masih daerah Bogor gitu ataupun argo-argo receh, kita masih girang gitu, masih ada harapan. Ini bener-bener dianyepin banget. Satu orderan pun kagak ada, kagak masuk pisan. Mau harga 14.000. Masa iya di Bogor sepi banget orderan gitu kan, kagak. Sedangkan gue nyalain Indri aja masih ada yang masuk walaupun receh gitu, 14.000, 20.000. Masih masuk gitu ada orderan. Masa iya Gokar enggak ada gitu ya, Cang ya. Ini kan apa namanya? Dianyepin akun gue. Aduh. Sekarang begini gue bingung, Cang, ya kan? Gue nahan di sini. Gue nggak tahu orderannya masuk sampai kapan. Masa ya sampai malam gue di Bogor. Kalau gue melipir jalan pelan-pelan, namanya mata sampai rumah. Ada gak lo yang ngerasain sama kayak gue gitu, kita ambil orderan trek jauh gitu langsung dianyepin. Kita melipir-melipir tetap nggak dikasih ataupun orderan. Aduh. Coba itu, Cang. Sekarang kalau udah begini gimana, Cang? Ini udah rungkat plus apa begini namanya? Payah. Aduh. Sekarang gue di area Baranang Siang nih, Cang. Tahu kan Baranang Siang Bogor, Pajajaran. Di sini gue nih. Belum ada gedor-gedoran pisan. Aduh. Kayaknya gue melipir nih. Tahu dah. Oke, Cang. Subrek jangan lupa. Nih Indri masih masuk, Cang, tuh Indri. Ini masuk nih Indri nih. Lah. Tuh Indri masuk. Masih ada harapan kan, Indri kan enggak mungkin GO enggak ada orderan kan, sedangkan Indri aja masuk. Berarti kalau akun gue yang di-lock apa coba? Hah? Tuh. Nih on nih. Coba itu lu pikirin, Cang. Bagaimana coba? Oke, Cang, dah. Gue mau ngopi dulu, mau keluar dah. Dari tadi gue dari Ciawi, buset. Gue matas macet-macetan. Sial dangkalan. Oke, Cang. Puyeng pala gue dah. Ada. Oke, Cang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gue selesai ngopi. Selesai makan apa tadi, somai. Ini dapat gua nih pakai Indri. Ya Allah, Indri penolong gua. Aduh, kacau dah. Indri penolong gua, Cang. Nih, mana ya? Gua ke Sawangan Depok, Cang. Mana sih nyangkut lagi aja. Gua ke Sawangan Depok, Cang. Argonya 140.000, kelihatan kan? Iya. Oke. GO gue bener-bener gak dibagi, kacau banget dah. Parah GO. Oke, gue jemput nih, Cang, nih lah. Keadaan grimis di sini. Oke, kita jemput dulu, Cang, ya. Mantap. Keadaan sangat-sangat grimis melanda hati dan juga macet padat termerayap. Gue dari Mega Mendung ke Baranang Siang sekitar sejam lebih ya, Cang. Macetnya parah banget. Aduh, pegel gua. Mobil gua manual ya. Macet parah. Aduh. Rungkat, Cang. Bagus ini ada Indri lu. Alhamdulillah. Indri penyelamat gua. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekian perjalanan panjang kita tadi. Ini Indri masuknya 140.000. Iya nih selesai. Dikasihnya 150.000 ya Cang ya. Alhamdulillah. Nah ini kita selesaikan aja. Mantap. Alhamdulillah. Nih udah ya. Sekarang kita ngeset tujuan arah pulang. Gua mau pulang dah Cang dah. Udah malam dah. Tuh udah jam 19.14. Tuh, gua mau pulang aja. Oke Cang, kita ngeset arah pulang. Mantap. Halo, selamat malam Cang. Ya alhamdulillah kita telah di penghujung vlog pada kali ini Cang. Gua akan memperlihatkan hasil narik pada hari ini. Ya untuk DO-nya 290.000. Untuk GO-nya 290.000 dan untuk Indri-nya tadi ya dari Baranang Siang kita ke Sawangan Depok itu pendapatannya 121.000. Ya berarti kalau kita jumlahkan 290.000 ditambah 120.000 sama dengan 410.000 dikurang bensin 100.000 bersihnya 300.000. Jadi pada hari ini bersihnya 300.000 karena landai banget dari GO-nya, parah banget Cang. Dari Ciawi, dari Megamendung sampai ke Baranang Siang itu gua hidupin semuanya kagak dicolek satupun. Sampai hematnya gua hidupin kagak dikasih orderan satupun. Sampai Baranang Siang gue hidupin Indri, alhamdulillah Indri masuk Cang ke Sawangan Depok dan gue ketolong oleh Indri pada hari ini ya. Kalau enggak gue matas dari Megamendung ke Srengseng Jakarta Barat, tapi alhamdulillah ada Indri. Oke Cang, jadi segini dulu vlog pada hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan jangan lupa subrek. Salam sehat selalu. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat. Amin.